بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك ala nabiina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita kajian fikih Ramadan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih maha penyayang Menjadikan bulan Ramadan ini yang penuh berkah, ini betul-betul menjadi berkah untuk kita semuanya. Kita dimudahkan untuk beraktivitas, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Ramadan kali ini lebih bermakna lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Bapak Ibu, kita juga perlu mengingatkan diri kami khususnya dan juga saudara-saudara kami, Bapak Ibu semuanya agar kita berupaya eh, semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci yang mulia ini karena kita eh, <tuh> tidak tahu ya, bisa jadi Ramadan ini adalah menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Karena itu maka beruntunglah orang yang e, memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi bapak ibu, e, waktu itu sangat cepat e, berjalan, sangat cepat bergulir. Ya kemarin kita masih ingat e, menunggu-nunggu bulan Ramadan, sekarang sudah Ramadan e, hari yang ketujuh ya sudah hari ketujuh dari bulan Ramadan ya. dan sebentar lagi mungkin eh, kita tanpa terasa Ramadan sudah meninggalkan kita karena itu jangan sampai kita eh, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang mulia ini. Tapi Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kajian kita, tema kita kali ini adalah tentang beberapa keliru, kekeliruan, beberapa kesalahpahaman orang-orang ya, terkait puasa dan terkait ramadan. Beberapa kekeliruan, kehilapan dan kesalahpahaman manusia terkait puasa dan hal-hal yang Terkait dengannya, mudah-mudahan dengan kita memahami ini. Ya, hal ini tidak kita tidak terjatuh pada kekeliruan ini. Kalau tidak kita yang terjatuh, mungkin kita melihat orang lain yang keliru terkait beberapa hal, maka bisa kita mengingatkan dan menjelaskan kepada mereka. Secara umum kekeliruan itu ada tiga model tiga macam. Pertama, kekeliruan yang bisa membatalkan puasa. Ya, ini adalah yang paling parah. Ia menganggap puasanya sah, ternyata puasanya tidak sah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak memahami rukun, ya, tidak memahami rukun puasa dan tidak mengetahui apa saja yang batalkan puasa. Ya. Jadi, kekeliruan pertama bisa membatalkan puasa. Model kedua, kekeliruan kedua, kekhilafan dan kesalahpahaman kedua adalah kekeliruan yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, namun tidak bermakna dan tidak berpahala. Tentu kita kalau bekerja, ya, tentu kita semua ingin ada upahnya. Tidak hanya sekedar capek saja, tanpa ada gaji dan honor. Ini modal kedua, puasanya sah tapi honornya ya batal. Yang ketiga adalah bisa mengurangi pahala. Ya, kesalahpahaman seseorang terhadap puasa bisa mengurangi pahala puasa yang ia lakukan. Baik. Yang pertama di antara kekeliruan yang yang mungkin ya, mungkin uh, diyakini uh, ada dalam diri seorang itu adalah kekeliruan terkait masalah niat. Ia tidak mengetahui wajibnya berniat, maka ia tidak berniat, tidak ada niat puasa. Ya, tidak ada niat puasa pada malam e, hari minimal ya, minimal sebelum terbit pajar sodik, yaitu sebelum azan sholat subuh dia tidak berniat dia memang kita lihat makan sahur kita lihat dia salat taraweh namun tidak ada ia niatkan dalam hati untuk berpuasa lillahi ta'ala niat itu bukan di lisan niat itu adalah mahalluhu mahalluha alqalbu tempatnya adalah dalam hati maka hendaklah kita orang yang berpuasa wajib untuk berniat ya di malam hari ataupun e, pagi menjelang ya menjelang terbit e, pajar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan niat bahwa amal ibadah itu tergantung niatnya ada orang juga sama tidak makan tidak minum tapi dia adalah orang yang diet ya sehingga tidak dianggap berpuasa karena niat itu bisa membedakan antara ibadah dengan kebiasaan sehari-hari perbuatan yang bukan ibadah dan lebih ditegaskan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya man lam barangsiapa yang tidak berniat malam hari berniat puasa maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. <coughs> ini kekeliruan pertama. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang mengalami hal ini. Yang kedua adalah takjil as-sahur. Menyegerakan makan sahur. Ya. Bagaimana menyegerakan makan sahur? Masih jam 2 malam, Jam tiga sudah sahur, ya. maka ini adalah sebuah kekeliruan. Yang terbaik adalah mengakhirkan sahur, ya. mengakhirkan sahur, eh. <tuh> dan dengan mengakhirkan sahur, dengan mengakhirkan sahur, tentu badan kita lebih kuat untuk berpuasa. Sementara, kalau kita sudah makan duluan, jam 2, jam 3, tentu habis makan perut kenyang. Ya, habis kenyang, tentu subuh bisa kelewatan, ketidur, tidur, dan kesiangan, dan tentu lebih cepat, ya, lebih cepat laparnya. Karena itu, yang sunnah adalah kita mengakhirkan sahur. Kemudian, kekeliruan berikutnya adalah... Ya, Manusbih junuban faidunu an batil. Ada orang yang malam harinya junub, malam harinya junub. Apakah karena berhubungan suami istri, atau karena seorang pemuda yang mimpi basah dia? Ya. Dan ketika bangun, ketika bangun, bangun kesiangan sudah jam tujuh pagi, jam tujuh pagi dia bangun dalam kondisi junub belum mandi wajib. orang tersebut meyakini bahwa puasanya tidak sah karena dia sampai subuh dia belum belum mandi wajib. maka ini adalah sebuah kekeliruan. yang benar adalah bahwa orang yang <tuh> Uh, junub karena kesiangan dia belum mandi mandi wajib sampai sudah terbit fajar bahkan sudah sampai jam 6 atau jam 7 maka puasanya tetap sah tinggal ia teruskan ya tinggal ia teruskan puasanya tentu dengan syarat dia sudah berniat puasa di malam hari dan uh, dia teruskan puasanya kalau dia belum sholat subuh maka dia, silahkan sholat subuh sesudah dia, tentunya sesudah mandi wajib. Kemudian kekeliruan selanjutnya adalah tidak mengingkari orang yang makan maupun minum karena lupa. Ada seorang, misalnya, melihat temannya makan atau minum. Dan dia eh, tahu, dia tahu orang ini adalah sedang puasa, dan sepertinya ia makan minum itu karena lupa. Ya. Dan dia meyakini bahwa eh, makan dan minum itu bagi orang yang lupa itu tidak membatalkan puasa, dan itu adalah makan dan minum yang Allah suguhkan yang Allah berikan rezeki dari Allah rezeki anak soleh jadi mungkin karena dia sayang eh, kasihan dah biarkanlah dia eh, tetap makan minum ya, sampai dia kenyang nanti baru diingatkan ini adalah satu kekeliruan karena makan dan minum itu tentu itu adalah satu kemungkaran tidak boleh ya jadi kalau kita melihat kemungkaran bagi kita itu berdosa bagi orang tersebut tidak berdosa karena dia melakukannya tanpa tanpa e, kesadaran. Ya. Jadi man mungkaran value goyer biadihi intinya kita harus in eh, tagir al mungkar kita harus ingkarul mungkar kita harus mencegah kemungkaran jangan kita biarkan di depan mata kita bahkan seseorang melakukan kemungkaran. Walaupun itu dia lakukan dengan tanpa kesadaran. Dia memang melakukan dengan sengaja namun dia lupa kalau dia sedang puasa dan itu bisa terjadi. Dan bagi orang tersebut tentunya kalau dia makan ya karena lupa dia puasa, maka puasanya silahkan dilanjutkan, puasanya tetap sah, tidak batal. Kemudian di antara kekeliruan juga yang mungkin ada di kalangan kaum musliman adalah e, melarang anak kecil untuk berpuasa. Kadang anak kecil itu ya karena melihat kawan-kawannya berpuasa atau dia sudah anak TK misalnya atau kelas 1 SD gurunya sudah menyuruh puasa namun malah orang tua yang melarangnya. Orang tua melarang anaknya berpuasa karena terlalu sayang, ya. karena sangat sayang sama anaknya. Karena khawatir kalau berpuasa, maka puasa ini akan membuat anaknya nanti jadi lemah, ya, jadi sakit. Khawatir ya. ini adalah satu kesalahan, ya. karena ibadah itu harus dimulai dari sejak dini apalagi kalau keinginan berpuasa itu dari si anak maka orang tua harus harus mendukung harus menopang dan harus justru memotivasinya bukan malah melarangnya apakah nanti puasa itu justru membuat dia sakit tentu itu bisa diperhatikan oleh orang tua Ya, kapan seorang itu boleh berpuasa Dan kapan dia dilarang untuk berpuasa Silahkan diperhatikan Kalau sampai misalnya dengan berpuasa Dia justru eh, kerjanya tidur-tiduran saja Sangat lemah badannya ya Tentu ini adalah kondisi yang tidak diharapkan Saya Bapak Ibu Pemirsa Jangan kemana-mana dahulu Insya Allah akan kita lanjutkan Sesudah pesan-pesan berikutnya Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan, Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kekeliruan-kekeliruan yang uh, mungkin ada di kalangan kaum Muslimin terkait puasa dan Ramadan. Di antara kekeliruan yang bisa terjadi di masyarakat kita adalah mereka tidak bersiwak pada siang Ramadan bersiwak atau membersihkan gigi itu adalah sesuatu yang bagus bahkan itu adalah perbuatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadisnya laula an ala ummati laamartuhum bisiwak inda kulli wudhu dalam riwayat yang lain, indah kulli sholah. Kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak. Ya, saat mereka berwudu dan saat mereka mau sholat. <tuh> Ini adalah menunjukkan pertama pentingnya bersiwak, yang kedua sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Dan bagaimana pentingnya bersiwak sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk rumah bersiwak, beliau masuk akan tidur beliau bersiwak, beliau akan sholat bersiwak, bangun tidur beliau bersiwak. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan bersiwak, membersihkan gigi, ya. Jadi ada orang meyakini bersiwak itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh saat berpuasa. Ini adalah keyakinan yang tidak pas. E, sepertinya keyakinan tersebut timbul adalah karena ada hadis yang menyebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari lebih harum dari minyak wangi kasturi. Jadi berdasarkan hadis ini diyakini dengan e, bersiwak maka e, mulut akan menjadi wangi sehingga bau mulut itu menjadi hilang sehingga tidak mendapatkan keutamaan hadis tersebut yaitu bau mulut itu lebih baik bau mulutnya orang berpuasa lebih harum lebih baik dari minyak wanginya minyak wangi kasturi sebenarnya bau mulut itu timbul ya adalah karena kita tidak makan dan tidak minum ya dan dia akan tetap berbau walaupun kita bersiwak ya, walaupun kita bersiwak atau sikat gigi jadi tidak masalah kita bersiwak walaupun kita sedang berpuasa Dan juga kita yang menegaskan hal itu adalah kita tidak mendapati larangan dari Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam larangan beliau terhadap orang yang berpuasa dari bersiwak. Kita tidak mendapati hadisnya larangan menunjukkan ya, hadis yang menunjukkan larangan bersiwak saat berpuasa. Karena itu berlakulah hadis-hadis yang umum. Yang menunjukkan tentang keutamaan bersiwak pada setiap keadaan. Selanjutnya, <tuh> Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, di antara kekeliruan yang juga kadang e, ada beredar di masyarakat adalah tidak memakai minyak wangi bagi laki-laki saat berpuasa. Dengan keyakinan bahwa orang berpuasa tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh menggunakan suatu yang harum, ya. Maka ini adalah keyakinan yang tidak pas. Ya? Tidak ada larangan bagi orang berpuasa untuk menggunakan minyak wangi. Kalau orang yang sedang ihram, ia tidak boleh memakai minyak wangi. Tapi orang berpuasa, ya sudah kita jelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Tidak termasuk yang membatalkan puasa itu adalah memakai minyak wangi. Ini tentu terkhusus bagi laki-laki, ya, terkhusus bagi laki-laki, dan juga bagi perempuan kalau di dalam rumahnya. Ya. Kemudian, terkait dengan minyak wangi juga. Ada kekeliruan bagi kaum wanita yang mereka memakai minyak wangi saat mereka keluar rumah, dan tentu minyak wangi tersebut menarik perhatian kaum laki-laki, tercium oleh orang-orang yang dilewatinya. Maka, ini adalah satu pelanggaran. Ini adalah sebuah fitnah. Ini adalah sebuah kekeliruan tidak boleh ya bahkan ditegaskan dalam sebuah riwayat perempuan-perempuan yang keluar rumah ya dengan e, menggunakan minyak wangi ya minyak wangi sampai tercium oleh orang lain maka perempuan tersebut ya tidak ada bedanya dengan para pezina Nauzubillah minta Ya, jadi mereka dianggap sebagai perempuan-perempuan pezina karena itu jangan sampai orang beriman wanita-wanita beriman keluar rumah memakai minyak-minyak wangi ya sampai ya tercium oleh laki-laki para laki-laki pun e, terfitnah tergoda dengan minyak wangi tersebut ya. dan perempuan itu secara umum adalah fitnah bagi laki-laki. Jangan sampai kita justru malah membuat fitnah bagi laki-laki dengan kita memakai minyak wangi, ya. Apalagi di bulan Ramadan, ya, kita semangat untuk sholat taraweh berjamaah di masjid, ya. Di saat itu perempuan uh, datang ikut sholat berjamaah, namun mereka memakai minyak wangi ini adalah satu kesalahan. Kemudian di antara kekeliruan juga adalah mungkin disebabkan karena kejahilan kita terhadap uh, hukum syariat kita bahwa kadang kita dapati sebagian saudara kita kaum muslimin yang mereka ya yang mereka mengutamakan salat sunnah daripada salat wajib mereka mengutamakan sholat tarawih daripada sholat Isya. Sholat Isya nya kosong. Begitu selesai sholat Isya, ya, sekelompok masyarakat datang untuk mengikuti sholat tarawih. Ya, ini mungkin eh, karena kejahilan kita, mungkin karena eh, media massa, ya, media yang... Memberitakan tentang besarnya keutamaan sholat tarawih, namun tidak ada pernah atau jarang media yang memberitakan tentang keutamaan sholat wajib, sehingga masyarakat ya, keliru memahaminya seolah-olah yang lebih penting itu adalah sholat tarawih. Padahal, sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang wajib itu adalah sholat lima waktu, yang wajib itu harus dilakukan. Kalau tidak, maka berdosa. Yang sunnah tidak mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan, yang sunnah itu tidak berdosa. Namun kalau dilakukan, tentu itu akan mendatangkan pahala. <tuh> Selanjutnya Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah yang termasuk kekeliruan yang kadang ada di, kita dapati di masyarakat adalah takhirul iftar mengakhirkan buka puasa ya, mengakhirkan berbuka puasa ini adalah menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda la yazalun nasu bi khairin ma fitra Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka maksudnya bukan berbuka sebelum tiba waktunya, tapi adalah kita segera berbuka begitu waktu berbuka sudah tiba. Begitu azan maghrib sudah berkumandang, begitu matahari sudah terbenam, saat kita yakin bahwa matahari sudah terbenam, waktu maghrib sudah tiba, saat itu kita hendaklah segera berbuka. Ya. Jangan kita akhirkan. Udah nanti saja habis sholat maghrib. Ya, diakhirkan. Maka itu menyelisihi sunnah. Ya. Yang selanjutnya, selain dia menyelisihi sunnah, juga mengakhirkan berbuka itu tentu tidak sesuai dengan fitrah kita, fitrah manusia. Karena tentu kita sedang lapar, sedang dahaga. Maka orang dahaga tentu butuh asupan makanan minuman supaya badan kita fit dan ibadah pun enak. Jadi Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah, agama yang sesuai dengan akal ya. Agama yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan dunia dan akhirat, jangan sampai kita e, berlebih-lebihan dalam e, salah satu dari dua hal itu. Kemudian, kekeliruan berikutnya adalah masih terkait berbuka puasa juga. Ya, kalau tadi mengakhirkan berbuka, kalau ini orangnya berbuka namun lupa berdoa. Ya. Lupa berdoa, lalai berdoa padahal ya, padahal berdoa saat berpuasa, berdoa saat berbuka itu adalah merupakan saat-saat yang sangat utama untuk berdoa. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama adalah doa anak, doa orang tua kepada untuk anaknya. Kemudian doa orang yang berpuasa dan doa orang yang musafir. Dalam hadis yang lain disebutkan diantara doa yang tidak ditolak adalah doa seorang yang berpuasa saat berbuka. Ya, jangan sampai kita lupa berdoa saat berbuka. Ya. Di antara doa yang bisa kita baca sebagaimana yang ma'ruf ya, diruatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berbuka kita mengucapkan zahabat bama wa betalatil uruk wa sabatal azru insya Allah. Selanjutnya yang merupakan kekeliruan bisa terjadi di tengah kita adalah orang yang berbuka puasa dia fokus dengan bukaannya padahal azan sedang berkumandang azan maghrib dan dia mendengar dan dia tidak ya, tidak menjawab azan maghrib tidak menjawab azan padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang pentingnya mengikuti dan menjawab ya menjawab uh, suara azan tersebut Rasulullah mengatakan idza sami'tum muadzin kalau kalian mendengar azan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar kita ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar begitu seterusnya kecuali kita mengucapkan la, wa la quwata illa billah dan di akhir hadis tersebut Rasulullah menyebutkan keutamaan yang besar yaitu orang yang mengikuti uh, ucapan muadzin dan membaca salawat dan doa sesudah ter, uh, azan tersebut maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW jadi walaupun kita sedang berbuka tidak ada salahnya kita, kalau mendengar azan, kita juga mengikuti apa yang dibacakan oleh muatan. Baik, Bapak Ibu, jangan kemana-mana dahulu. Kita masih akan melanjutkan sesudah pesan-pesan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu pembahasan terkait beberapa kekeliruan yang diyakini oleh sebagian saudara kita yang sedang berpuasa. Di antara kekeliruan yang mungkin diyakini sebagian saudara kita adalah eh, tentang uh, at-ta'khur fi adai maghrib. Ya. Ini adalah sebuah kekeliruan yang sering kita lihat di masyarakat. Yaitu terlambat untuk sholat maghrib. Ya, terlambat sholat maghrib karena apa? Karena ya, karena terlalu lama berbuka, karena terlalu banyak makan hidangan bukaan, ya. terkadang kita lihat makanan di rumah itu lebih banyak saat bulan Ramadan daripada selain bulan Ramadan. Ya. Terbalik, sehingga orang berbuka ya, seperti orang balas dendam. Ya, makanan berbagai macam hidangan ada, berbagai macam makanan, berbagai macam minuman ada, ya dan e, nafsunya sangat besar untuk menghabiskan semua makanan sampai akhirnya kekenyangan dan akhirnya berat untuk sholat maghrib, ya datang pun ke masjid bagi laki-laki mungkin terlambat dan ada karena terlalu kenyang sholatnya di rumah karena sudah terlat, sudah terlambat. Ini adalah sebuah kekeliruan karena gara-gara berbuka ya kita meninggalkan satu keutamaan yang besar yaitu sholat berjamaah ya bersama imam. Kemudian diantara kekeliruan yang terkadang ada di masyarakat adalah mereka yang ...menyibukkan dirinya, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka sudah sibuk dengan makanan dan pakaian baru, baju baru. Padahal bulan Ramadan itu semakin ke ujung, semakin mulia, semakin besar keutamaannya. Ya, di antara hal yang menunjukkan itu adalah pertama di sepuluh di salah satu malam sepuluh malam terakhir Ramadan itu di situ ada malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga <coughs> beliau di sepuluh malam terakhir itu beliau beriktikaf. Ya, mengharapkan untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi ini adalah merupakan fenomena yang banyak di masyarakat ya, sibuk dengan makanan, membuat makanan, kue lebaran ya baik membuat maupun membeli dan sibuk dengan berbelanja baju baru untuk lebaran. Sehingga lalai dengan ya keutamaan bulan Ramadan, baca Al-Qur'an, berzikir, bantu orang ya. Dan ibadah-ibadah e, yang lain, kemudian di antara kekeliruan dan kesalahan yang juga terkadang ada di sebagian umat Islam saat mereka berpuasa, adalah Suratul ya Warrafat fi Nahari Ramadan. Orang berpuasa, tapi dia gampang marah maka idealnya yang sunnah itu adalah orang berpuasa itu dia semakin kalem, semakin tawadu, semakin tenang, semakin e, mengendalikan diri. Tidak gampang marah, tidak membuat ribut, tidak membuat gaduh. Ya. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan As-sawmu junnah. Puasa itu adalah sebuah tameng. Fa'idha kana yawma sawmi ahadikum falarofas. Maka jika pada satu hari salah seorang kalian berpuasa, maka janganlah berkata-kata yang buruk. Ya, janganlah berkata-kata yang kasar. Fa'insa bahu ahad, hausha tamahu faliyakul inni so'im. Maka jika ada orang lain yang mencela kalian atau memaki kalian, maka hendaklah katakan aku sedang berpuasa. Jadi jawaban itu cukup ya disampaikan kepada orang yang memarahi, memaki atau mencela kita. Jangan malah kita membalasnya, memarahinya, memakinya. Maka buyar ya, ambiar puasa kita Ya, pahalanya mungkin e, berkurang, tidak sempurna. Selanjutnya, yang juga merupakan kekeliruan sebagai orang yang e, berpuasa ya, adalah orang yang menyanyikan waktu bulan Ramadan. Ya. Menyanyiakan itu dengan apa? Dengan tidak memanfaatkan momen Ramadan dengan berbagai macam. Aktivitas amal soleh. Ya, dia sia-siakan dengan menghabis-habiskan waktu dengan apa? Dengan tidur-tiduran. Habis subuh tidur bangun menjelang zuhur. Habis zuhur, ya, habis sholat tidur lagi sampai menjelang asar. Habis asar tidur lagi sampai mau buka. Habis waktu dengan tidur. Ini adalah satu kekeliruan yang sangat besar. Atau lebih parah dari itu, kalau tidur mungkin tidak berdosa. Dia habiskan Ramadan dengan kemaksiatan, dengan mendengar musik-musik, dengan menonton film-film yang tidak bagus. Ya, Dia habiskan waktunya dengan nonton. Ya. Nonton drama, nonton film, nonton musik, lagu-lagu, dangdut dan seterusnya ini adalah ya, bukan hanya menyanyikan bulan Ramadan namun justru ya mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekeliruan berikutnya juga adalah uh, Taharruj ba'di sa'imin Min di hari Ramadan ada di antara kita meyakini bahwa menelan-menelan air ludah itu tidak boleh tidak boleh padahal menelan air ludah itu yang masih di mulut tentunya <tuh> itu tidak masalah dan tidak membatalkan puasa ya itu tidak membatalkan puasa walaupun banyak dia terkumpul maka itu tidak membatalkan puasa, karena itu tidak dianggap makan dan tidak dianggap minum. Sehingga orang yang meyakini itu, meyakini bahwa menelan air ludah itu adalah membatalkan puasa, sehingga dia asik, meludah terus, meludah ke lantai, meludah ke tanah, ya, dia khawatir kalau dia menelan ludahnya batal puasanya. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak tepat dan itu justru malah ya, tentu melemahkan badan orang tersebut karena banyak dia mengeluarkan air ludahnya. Selanjutnya yang juga e, merupakan sebuah kekeliruan adalah al-mubalaghah tamad fi tamadmud wal istinsaq fi yaitu berlebih-lebihan saat berkumur-kumur dan istinsyak pada siang Ramadan. Ya, berkumur-kumur bisa karena ya, mungkin bangun tidur atau uh, sedang berwudu akan berwudu ya itu adalah merupakan sunnah berwudu berkumur-kumur dan juga istinsak istinsak itu adalah menghirup ya menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Alistin syak Itu sunnah. Ya. Dan bagi orang yang tidak berpuasa disunnahkan untuk mubalago. Wabaligu filistin Disunahkan kita kalau tidak sedang puasa kita disunahkan ya, bersungguh-sungguh dalam istinsak menghirup air ke dalam hidung sampai terasa agak agak pening ya, agak pusing ya. Dan wallahu alam di antara hikmahnya ya menjadikan badan kita men, uh, fit uh, semangat ya, kalau kita sedang mengantuk maka hilang ngantuknya karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa uh, dikatakan bahwa jin itu atau setan itu tidurnya e, di dalam hidung kita sehingga ketika kita menghirup air maka e, setan pun pergi dan kita menjadi badan kita terasa enak terasa fit ya dan juga ada yang menyebutkan dengan kita melakukan itu menghirup e, menghirup air ke dalam hidung sampai terasa agak pusing sedikit ya terasa pening maka itu ada efek positifnya terhadap eh, kepala kita kesehatan kita di antaranya adalah bisa menghilangkan ya, bisa menghilangkan rasa-rasa pusing ya. kadang kepala kita eh, terasa pusing mungkin karena satu dua hal maka dengan ini kita lakukan, maka insya Allah kepala kita terasa ringan, terasa segar. Wallahu a'lam mungkin ada hikmah yang lain, tapi yang jelas ini adalah merupakan uh, hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan melakukan istinsak menghirup air uh, ke dalam hidung, terutama saat kita tidak sedang berpuasa. Dan di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan Illa antakuna so'iman Kecuali jika kamu sedang berpuasa Maka kita sekedarnya saja ya Sekedarnya saja bersihkan Mungkin ada suatu kotoran di hidung kita Tidak usah kita hirup sampai dalam ya, Itu malah tidak boleh Tidak boleh kita menghirup air terlalu dalam Begitu juga saat kumur-kumur ya saat kumur-kumur berlebih-lebihan kita mubalaghah ya sampai kita mungkin kumur-kumur kita sampai menengadahkan kepala kita ke atas sampai berbunyi dia ya, berbunyi eh, air itu kita kumur-kumur kita khawatir kalau itu dilakukan maka ada eh, air yang masuk ke dalam tenggorokan maka ini adalah membatalkan puasa <tuh> ya. Jadi berkumur-kumur dan istinsak jangan sampai berlebih-lebihan saat kita berpuasa. Taib ini saja pembahasan kita Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita mengamalkannya dan mendakwahkannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima salat sunnah kita, tarawih kita dan amalan-amalan e, soleh kita yang lain dan semoga kita kelak keluar dari bulan ramadan ini e, dalam keadaan diampuni dosa kita oleh allah ta'ala sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu kita bersih tanpa dosa karena rasulullah saw mengatakan man soma ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ikhlas semata-mata mengharapkan uh, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga semata-mata karena didasari keimanan kepada Allah, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Demikian Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.